Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billah al-azim azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'alina mi wa tawassu alaina mi rasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi salli salli sadri wa yassir li amli wal uqdata min lisani yafqahul qawli akmamak. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan berdabi seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan para penonton sekian, mari kita meningkatkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dan melakukan segala larangannya dan meninggalkan segala suruhannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman berdakwah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanggal 15 Ramadan tahun 1400 Hijrah adalah di masuk malam 10, malam yang terakhir di bulan Ramadan. Pada Lailatul Qadar, kita selalu kepada Allah SWT. Sebenar di malam hari, kita suluk kepada keluarga Islam di dunia dan juga di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita menjadi yang kejewakan untuk ihsan dan bahagia. Kita itibar kepada makmunan kita untuk berhargaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak lain dan bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV pada Islam. Lokasi adalah di Surau Kebita Baru di Sarawak. Dalam program Tabiah Kitab Ramadan ini dibawakan khas untuk anda oleh iklan program TV Tabu Baitulmal Majlis Islam Sarawak. Anda boleh serekah masjid dan surau, tabung di Baitulmal di duit dan masukkan di bulan berapa, dipotong gajian dan talian. Jangan lupa membayarkan zakat anda, bayar melalui potong gaji online dalam talian kaunter tabung Baitulmal Sarawak. Hendak tahu panduan TBS, lalui sesawang di www.tbs.org.my. Untuk melanjut laman di media sosial di Tabung Baitulmal Sarawak, maturut aplikasi tidak asam di Apple App Store, Google Play Store, Wabik Academy. Baitulmal turut jawab kita bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ucapan juga dan sahabat penonton kita dan nak mula dah keluangan yang media sosial. Anda boleh sidang bersiaran langsung hanya di TV Muhammad Saluran Astro 151 HD dan dikeluarkan TV sekalian anda di Saluran Astro 161 dalam 4K UHD telah dikeluarkan sekalian anda. Anda boleh sidang bersiaran langsung hanya di TV Muhammad Saluran Main TV atau Unify 100 dalam dikeluarkan sekalian anda berontor di kaca TV anda, dan juga streaming ke YouTube TV Muhammad dan juga di media sosial. Sama-sama kita meniakan keluarkan dekat platform media sosial kita. Anda boleh sama-sama kongsi lagi poin. Juga silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kongsikan lagi di video on demand untuk manfaat dan sahabatnya juga dan keringaman sahaja. Baik, mari kita sama-sama baru nak buka TV, sama-sama tontonnya secara langsung di TV Muhammad. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, drama agama kuliah dakwah untuk berada di konti di TV Muhammad. Baik, antarkan soalan anda melalui WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fadilah. Anda ditambahkan di WhatsApp group kami Ustaz Muhammad Fadilah di talian, telah diaktifkan sekarang di taliannya 0139906809, dan juga antarkan tinggalkan soalan anda di media sosial dan YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram TikTok @TVMuhammad.hd. Bersama-sama kita usahakan kita fokus untuk belajar untuk manfaat kita.
telah fokus untuk cemerlang diri kebawakan yang disememangnya dalam keputusan lain. Baik. Alhamdulillah Rafi Amin, buku yang bertajuk pengajian panduan ibadah puasa dan sembahyang tarawih disusunan oleh Muhammad Azmi Wahab, Haji Abdullah Alawi, Haji Ismail, disutengan oleh Masni Sabal, diterbitan oleh Sekolah Agama Akadat Tentera. Baik, mari kita ke alaman ke 26. Bimbang pada malam ini, sorry. Bimbang pada hari ini sampaikan dan bertajuan ini ditambah syurga kepadanya. Bimbang pada hari ini sampaikan bertajuk Ramadan bulan untuk berdoa. Tuan-tuan dan sedap penonton Ramadhan Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, penonton ke YouTube TV Muhammad Sulaiman kami. Kita tuan-tuan ini live stream sama, kita sembangkan langsung. Baik, mari kita tengok TV sama-sama ke TV YouTube TV Muhammad dan juganya ibu-ibu, bapa-bapa dan serta rakan-rakan dan kawan-kawan serta menghadiri dan akhirat. Baik, kata-kata untuk belajarkan Allah Subhanahu Taala menerima sesuatu amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar dakwa kepadanya. Apabila ibadat puasa yang kita melakukan menghasilkan dakwah, maka di situlah letaknya hikmah yang sebenarnya. Ini juga berhenti ia telah menghasilkan tujuan puasa yang telah difadukan itu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Taala dan melalui dakwah dengan mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala, seseorang itu akan memperoleh kasih sayang Allah, dan Allah akan sentiasa memperkenankan doa yang dimohonkan. Nah, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita belajar dan sebut dalam kefahaman Islam kata kebetulan. Baik. Allah tetap menghampiri hamba-hambanya yang salim, memabulkan doa mereka serta ia memberi petunjuk dan hidayah juga kekuatan rohania. Semoga dengan ini akan berjaya dan tambah hati dalam menempuh ujian hidup. Ramadan juga adalah bulan untuk kita berdoa kepada Allah SWT dan berdoa juga suatu amalan kebajikan bagi setiap orang mukmin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Tirmizi dan Ibnu Ibn yang bermaksud tiga jenis manusia yang menjadi hak atas Allah tidak menolak doanya: orang yang berpuasa sehinggalah ia berbuka, orang yang sehinggalah ia terlepas, dan orang yang musafir sehinggalah ia kembali. Kesimpulan dari hadis ini ialah antara doa yang mudah dimakbulkan oleh Allah ialah doa orang yang sedang berpuasa sehinggalah ia berbuka. Justru ya, Ramadan adalah satu kesempatan yang paling baik untuk kita memohon doa kepada Allah SWT. Islam mengalahkan umatnya supaya sentiasa menjadikan doa kepada Allah SWT itu sebagai sebagian dari jari hidup mereka sehari-harian. Ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Doa itu adalah sejuta uraian beriman. Dengan itu, kalaulah hendak dihidupkan satu persatu segala kegiatan kita, maka kita akan mendapati tidak ada ketika dan masa yang tidak dituntut untuk kita berdoa ketika beribadah, bekerja, bekerja, makan, minum, tidur dan sebagainya. Semuanya mempunyai ketentuan-ketentuan, cara dan fazilat untuk berdoa. Tuan-tuan dan sedap berdoktor, selamat di Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita menonton streaman ke YouTube TV Muhammad dan juga Kurangkan TV akan disiarkan secara langsung menerusi penonton di TV Muhammad anda juga di kini pertama kali di Sarawak. Baik, kata-kata kebetulannya, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bermaksudnya daripada Ibni Umar radhiyallahu yang bermaksud doa itu memberi manfaat terhadap perkara yang diturutkan dan yang belum diturutkan, maka sentiasalah kamu wahai para hamba Allah dengan berdoa. Baik, jelas dari hadis ini mengenai beranan dan kesan doa itu kepada orang yang berdoa. Ini memandangkan kepada sesuatu pahala bencana yang akan menimpa diri seseorang, maka dengan berkat doa Allah menghidakannya dari sesuatu yang sedang itu, maaf, sedang atau akan menimpa banyak. Baik, tuan-tuan dan sedap penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama untuk mengajar dan berserahkan kepada Allah SWT. Mari kita ceritakan kata-kata kebetulan, ceritakan belajar kami ke seksual atau berceramah kuliah. Baik, Rasulullah SAW menipanya akan atau sidang yang sesuatu dari menghidakannya Allah, Rasulullah SAW doa berkat dengan, maka seseorang diri menipa akan yang bencana sesuatu pahala kepada memadakan ini. Berdoa yang orang kepada itu doa kesan dan beranan mengenai hadis ini dari jelas. Jelas berdoa dengan Allah, hamba bara, wahai kamu sentiasalah, maka diturunkan belum yang dan diturunkan yang bara perkara terhadap manfaat memberi doa itu. Baik, sedap doktor rahmat Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar tersebutnya. Baik, baik. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Hakim, kata kebetulan berdoa untuk fazilat dan secara ketentuan-ketentuan mempunyai semuanya sebagainya dan tidur ketika beribadah, bekerja, makan, minum dan tidur dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah kita untuk menuntut tidak yang masa dan ketika tidak ada dapat dihendak, kalaulah dengan itu beriman yang orang sentiasa sejata adalah doa itu. Rasulullah SAW hadis dengan bersesuaian ini sehari-harian. Mereka hidup ceri dari sebagian sebagai Allah SWT kepadanya. Doa menjadikan sentiasa supaya umatnya mengalahkan Islam. Allah SWT kepada doa memohon kita untuk baik balik yang kesempatan. Satu adalah Ramadan, seterusnya itu
Berbuka puasa sehinggalah berbuka puasa sidang orang yang doa. Ialah doa oleh dia Brahma, maaf, Allah oleh dimakbulkan. Mudah yang doa antara ialah ini hadis dari kesimpulan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ia sehinggalah musafir yang orang dan terlepas. Ia sehinggalah adanya orang yang berbuka. Ia sehinggalah berpuasa orang yang berdoanya menolak tidak menolak Allah atas hak menjadi yang manusia jenis tiga. Baik, ya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, ya maksudnya mukmin orang setiap pagi kebajikan amalan sesuatu juga berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Berdoa kita untuk bulan adalah di bulan Ramadan, di bulan barakah. Baik. 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 Ha, tuan-tuan, rahmatnya Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk kata-kata kebetulan. Baik, kata-kata kebetulannya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ujian menumpuk dalam hati tambah dan berjaya akad ini dengan semoga rohaniah rohaniah kekuatan juga hidayah dan petunjuk memberi ia serta mereka doa memakbulkan soleh yang hamba-hambanya menghampiri Allah tetap dibohongkan. Baik, baik, mari kita sama-sama dan kefahaman kata belanjakan. Tidak lain, tidak bukan untuk menghayati bersama Ustaz Fadila kita sebagai penyampai berdakwah Islam. Baik, yang doa memberkenakan sentiasa akan Allah dan Allah sayang kasih memberi taufik. Memberi akan itu seseorang Allah keredaan mendapat dengan dakwah melalui ya Allah keadaan keredahan mencapai untuk itu difadukan telah yang berpuasa tujuan menghasilkan telah yang berhenti juga ini sebenarnya yang ikmah letaknya di situlah maka dakwah menghasilkan lakukan kita yang puasa ibadat apabila kepadanya dakwah benar-benar orang-orang yang benar oleh dikerjakan yang amal sesuatu menerima Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton sekian apa yang kita melihat saat-saat itibar tentang amalkan ihsan dan bahagia insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan para penonton sekian, mari kita dalam pengajarannya ya menipakan baik dalam pengajarannya. Baik, seorang kan Allah SWT menghindarkannya sesuatu dalam menibanya sidang kesan kepada memadakan yang sediasalah wahai hamba Allah, kita berkatlah dengan sesuatu yang beranan kesan itu mengenai yang menipakan maka dan sesuatu dalam sediasa dalam ditutupkan. Baik. Alhamdulillah, kita insyaAllah pada perataskan sebelum kita jawab soalan kita untuk menghayati kita soalan yang berikutnya. Baik, soalannya daripada di Instagram. Baik, soalannya di manakah menghadapi Islam mengalahkan umatnya supaya sentiasa menjadikan doa kepada Allah SWT itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukuplah. Baik, hadis Rasulullah SAW berdoakan itu jawabannya
sebagai sebagian dari jari hidup mereka sehari-harian. Ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senjata orang yang beriman. Dengan itu, kalaulah hendak dihitungkan satu persatu segala keniatan kita, maka kita akan mendapati tidak ada ketika dan masa yang tidak dituntut untuk kita berdoakan ketika beribadah, baik baik bekerja, makanan, minum, tidur dan sebagainya. Semuanya mempunyai keteduan-keteduan cara dan fazilah berdoa. Baik. Soalannya dalamnya disebabkan para peraturan insyaAllah buka nanti soalan kepada berceramah kuliah ilmu dan berfikahnya. Baik. InsyaAllah pada peraturan sekian, buku bertajuan yang pengajian paduan ibadah puasa dan sembahyang tarawih disusunan oleh Muhammad Azmi Wahab Haji Abdullah Alawi Haji Ismail, sutingan oleh Masni Sabal, diterbitan oleh Kol Agama Akatan Tentera. Mari kita kata kata kebetulan tadi sampaikan di kata-kata kebetulan. Ibadah puasa ialah satu nikmat yang amat besar dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang merupakan salah satu amalan yang dapat digunakan untuk menolak tipu daya syaitan, mengejawahkan enggan-enggannya dan untuk mematahkan segala usaha busuknya. Tegasnya, puasa memainkan peranan sebagai penting atau berisai kepada kekasih-kekasih Allah. Wasilah syaitan adalah berupa syahwat ini menjadi lebih kukuh dengan jalan makan. Oleh yang demikian, puasa yang diamalkan dengan cara yang betul berupanya menghancurkan wasilah syaitan sekaligus mendidik manusia menjadi orang yang bersabar. Walaupun mulut orang yang berpuasa itu berbau busuk, tetapi sebenarnya di sisi Allah baunya lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Risalah kecil ini cuba menerangkan syarat-syarat puasa lahiriah dan batinnya serta perkara rukun dan sunat, dengan harapan ia akan membantu para membaca memahami seelok-elok seelok-belok puasa seterusnya menjadi paduan untuk melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan petunjuknya. Baik. InsyaAllah pada malam ini sampaikan pada petang ini. Baik, sampaikan dan bertajuknya di berikutnya, disampaikan di minggu dan seterusnya. Baik, insyaAllah pada peratus sekian terajangan atas ini kepada berikut. Baik, pada peratus sekian rajangannya menjadi ihsan dan bahagia beriman berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah pada rajangan tabiat kitab Ramadan ini seperti biasa pada setiap Isnin hingga Khamis setiap pukul 6 petang, jam yang ulangannya berdasarkan harinya Selasa hingga Khamis, Selasa hingga Jumaat dan 7 pagi beresokan harinya akan beratur di siaran ulangan di tabiat kitab Ramadan. Baik, ikuti laman ke Instagram Tiri Muhammad 3HD dan sama-sama tontonan ke penonton sesi real video sama-sama terbaru di Tiri Muhammad. Anda tinggal atas terlepas, anda boleh masih tontonan semula sama-sama terbaru di Tiri Muhammad. Follow kami ke Instagram sekarang. Ikuti laman ke YouTube Tiri Muhammad penonton sesi premium video sama-sama terbaru di Tiri Muhammad.
Anda tinggal anda terlepas. Anda masih boleh tontonan semula semua-semua terbaru di TV Muhammad. Subscribe kami ke YouTube sekarang. Baik, tontonan TV Muhammad sentiasa menurut aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store, Huawei Agri. Silakan dalam penonton aplikasi menonton video on demand seperti biasa. Baik, penonton TV Muhammad atas talian di TV Muhammad TV.com untuk melajun. Jangan lupa saya ada tanda pagar hashtag Tabiah Kitab Ramadan, hashtag Tabiah Ramadan, hashtag Ustaz Muhammad Fillah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100. Wallahualam. Sekarang untuk waktu solat lebih dah ada di berbuka puasa. Ya, baik. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Qubada dan selamat berbuka puasa ikhlas daripada di TV Muhammad di surat Astro 151 HD, 161 dalam 4KB HD dan surat Mind TV atau Unify 100. Wallahualam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.